ela vem pro baile de shortinho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan support terus channel ini ya. Nah, oke, jadi di video kali ini saya bakal buat tutorial jedak-jeduk efek 3D api gitu ya cuy ya, yang lagi viral di TikTok. Nah, dan di video kali ini itu saya pakai dua aplikasi. Yang pertama aplikasi Alemotion dan yang kedua itu aplikasi Capcut ya cuy ya. Nah, jika kalian ingin membuatnya juga, kalian terus simak video ini sampai akhir supaya tidak ada yang salah dalam pengeditannya, oke? Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke aplikasi Capcutnya. Nah, untuk aplikasi Capcut ini kalian download saja di Play Store ya, cuy ya. Oke, jika sudah kalian langsung klik saja proyek baru. Nah, di sini itu kalian masukkan video yang ingin kalian edit. Nah, di sini saya pakai videonya dari Kak Asifa ini ya. Jika sudah kalian hapus untuk akhirannya ini, untuk watermarknya kalian tinggal hapus. Nah, jika sudah, di sini kalian langsung tambahkan audio. Nah, di sini kalian langsung tambahkan ya untuk lagunya. Di sini saya ekstrak saja. Nah, jika sudah, sekarang kalian langsung saja buat untuk beat lagunya ya. Nah, di sini saya buat dulu untuk beat lagunya. Kalian tinggal klik untuk lagunya ini dan di bagian bawah kalian pilih GBG potongan. Nah, di sini kalian tinggal buat untuk beat lagunya. Nah, oke, jika sudah kalian langsung saja klik centang di bagian pojok kanan bawah. Nah, di bagian sini itu kalian langsung tambahkan untuk fotonya ya. Nah, di sini kalian tinggal klik saja tanda plus. Nah, kalian masuk ke bagian foto. Di sini kalian langsung masukkan foto yang sudah kalian screenshot tadi ya cuy ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kalian langsung atur saja untuk videonya ini. Kalian itu sesuaikan dengan foto yang ada di kanan ini cuy, yang sudah kalian screenshot. Oke, di sini saya sesuaikan dulu ya. Nah, oke, jadi seperti ini sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, kalian langsung saja perkecil di bagian awal. Nah, seperti ini, lalu kalian tinggal atur durasinya. Kalian atur kira-kira sekitar 4,7 ya. Oke, jika sudah kalian langsung atur di bagian foto ini, itu kalian panjangkan durasinya kira-kira. Nah, itu durasinya kira-kira 5.4. Nah, jika sudah kalian langsung tambahkan video yang kedua, lalu kalian atur seperti barusan itu ya. Nah, kalian langsung tambahkan foto yang sudah di screenshot. Lalu di sini kalian tinggal sesuaikan dulu dengan fotonya. Nah, jika sudah sekarang kalian langsung atur di bagian video ini, kalian ubah durasinya kira-kira sekitar 1.7. Nah, jika sudah kalian langsung atur fotonya, kalian fullkan saja ke bagian akhir ya cuy ya. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, langkah selanjutnya itu kalian tambahkan overlay di bagian bawah foto ini. Kalian pilih overlay lah, di sini itu kalian tambahkan overlay dan kalian masuk ke bagian video. Kalian langsung tambahkan mentahan yang seperti ini ya. Nah, untuk mentahannya itu saya sediakan di bawah komentar. Untuk link downloadnya kalian langsung saja download ya cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian langsung atur di bagian bawah, itu kalian pilih gabungkan dan kalian pilih overlay seperti ini. Jika sudah kalian tinggal klik saja salin dan sesuaikan durasinya dengan foto yang ada di atas ini cuy.
Nah, di sini kalian tinggal salin saja, pindahkan ke bagian foto yang kedua. Lalu kalian tinggal salin lagi sampai full ke bagian akhir foto. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung tambahkan lagi overlay. Kalian masuk ke bagian foto, di sini kalian tambahkan stikernya ya. Nah, seperti ini, di sini kalian tinggal atur saja sesuai keinginan kalian. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kalian langsung saja panjangkan. Untuk durasinya kalian sesuaikan dengan foto yang ada di atas ini. Nah, jika sudah kalian tambahkan seperti ini semua, kalian langsung tambahkan lagi di bagian bawah. Kalian tambahkan overlay ke bagian foto. Di sini itu kalian langsung tambahkan foto yang sudah di remove di Google ya. Nah, untuk remove di bagian Google, jika kalian belum tahu, nah, kalian langsung saja cek di bagian komentar untuk link cara menghapus backgroundnya ya, saya sudah sediakan. Nah, jika sudah kalian tambahkan, kalian langsung saja sesuaikan dulu untuk fotonya. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut ke bagian foto yang kedua. Nah, kalian sesuaikan dulu dan kalian panjangkan untuk durasinya. Nah, jika sudah seperti ini, itu kalian langsung saja save untuk video ini ya, di bagian pojok kanan atas. Kalian pilih 720 dan kalian tinggal klik saja export. Nah, jika sudah, kalian langsung saja klik selesai di bagian pojok kanan atas. Nah, di sini itu kalian masuk ke bagian yang barusan kalian edit. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu kalian langsung hapus semua dulu ya. Nah, untuk proyeknya ini kalian hapus semua dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung tambahkan video yang barusan kalian ekspor. Nah, yang seperti ini. Dan untuk di bagian audio di samping kiri ini, itu kalian matikan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jika sudah, kalian langsung hapus di bagian akhir video ini. Dan sekarang itu kalian langsung edit ya. Nah, di sini itu kalian perlebar dan kalian langsung tambahkan keyframe di bagian durasi 20f. Nah, di bagian sini 20f ya. Nah, di sini itu kalian sesuaikan dengan beat lagunya. Di bagian video itu kalian tambahkan keyframe dan kalian lanjut ke bagian 10f. Nah, di bagian sini, di sini itu kalian tinggal zoom saja seperti ini dan kalian miringkan ke sebelah kiri ya. Jika sudah, kalian langsung lanjut ke bagian 15f. Nah, di bagian sini itu kalian tambahkan kuncian dan kalian lanjut ke bagian 5f. Nah, di bagian 5F ini kalian tinggal kembalikan lagi ya ke semula, ke normal. Nah, jika sudah, kalian sekarang lanjut ke bagian 20F. Nah, di bagian sini itu kalian tambahkan kuncian dan lanjut ke bagian 15F. Nah, di sini itu kalian zoom dan kalian miringkan ke sebelah kanan ya cuy ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu lanjut ke bagian 5F. Nah, di bagian sini itu kalian atur ke semula ya cuy ya. Kalian atur ke 0 derajat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oh, jika sudah, sekarang kita tinggal lanjut ke bagian 10F. Lalu lanjut ke bagian 0016. Nah, di bagian sini itu kita tinggal zoom lagi dan kita miringkan ke sebelah kiri ya. Oh, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bagian 5F. Lalu lanjut ini yang terakhir ke bagian 25F.
Nah, di sini itu kita atur normal ke semula. Oke, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya kan seperti itu. Jika sudah, kalian langsung saja klik ekspor di bagian pojok kanan atas dan kalian pilih 720. Di sini kalian langsung saja klik ekspor ya cuy ya. Dan kalian tinggal tunggu saja sampai pengeksporannya itu selesai. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita tinggal klik saja kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian aplikasi Alec Motion-nya ya. Nah, untuk aplikasi Alec Motion ini saya sediakan di bawah komentar untuk link downloadnya. Kalian langsung saja download ya cuy ya. Jika sudah, kalian klik tanda plus di bagian bawah tengah. Nah, di sini tuh kalian tinggal pilih untuk resolusinya ini. Kalian pilih 9:16 atau sesuaikan dengan video kalian. Dan resolusi 720, frame rate 30, dan di bagian latar belakang itu kalian pilih yang warna hitam. Nah, lalu kalian tinggal klik saja buat proyek. Nah, di sini itu kalian tinggal klik tanda plus, lalu kalian masukkan untuk audionya ya. Di sini saya ekstrak dulu untuk audionya. Nah, cara mengekstraknya itu di bagian pojok kanan atas itu kalian klik titik 3 dan kalian pilih ekstrak audio. Nah, untuk videonya itu kalian tinggal hapus yang paling bawah ini. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini kalian langsung saja buat untuk beat lagunya. Nah, untuk durasi lagunya itu saya sediakan di bawah komentar juga atau di samping kiri ini, kalian langsung saja screenshot aja ya. Oke, di sini saya buat dulu untuk beat lagunya. Nah, jika sudah kalian buat untuk beat lagunya, kalian kembali lagi ke bagian awal. Dan langkah selanjutnya itu kalian langsung tambahkan video tadi yang sudah kalian edit di aplikasi CapCut ya cuy ya. Nah, di sini itu kalian klik tanda plus dan kalian pilih gambar dan video. Di sini kalian langsung masukkan video tadi yang sudah kalian edit di aplikasi CapCut. Nah, yang seperti ini ya. Oke, jika sudah kalian langsung atur untuk videonya, kalian tinggal klik. Nah, di bagian sini itu kalian pilih icon audio, lalu kalian perkecil menjadi 0. Nah, jika sudah kalian tinggal klik tanda panah kembali. Dan langkah selanjutnya itu kalian langsung saja pangkas bagi semua ya. Kalian pangkas bagi sesuaikan dengan durasi video yang sudah kalian buat. Kalian tinggal klik saja tanda panah dan kalian klik untuk videonya. Kalian pilih ikon pangkas bagi yang paling tengah ini. Nah, jika sudah kalian tinggal lanjut saja ke bagian durasi berikutnya cuy. Nah, sampai ke bagian durasi yang paling terakhir. Oke, di sini saya percepat untuk videonya ya. Nah, jika sudah kalian pangkas bagi semua, kalian kembali lagi ke bagian awal. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat untuk jedak-jeduknya ya. Nah, kita tinggal klik di bagian video yang kedua ini. Nah, kita klik lalu kita pilih efek. Di sini kita pilih tambahkan efek, lalu langsung tambahkan efek. Di bagian distorsi atau warp itu kita pilih efek ubin. Nah, lalu di sini kita aktifkan untuk efek mirrornya ya. Ya sudah, kita klik tanda panah kembali, lalu kita pilih efek, tambahkan efek. Kita pilih paparan atau gamma di bagian warna dan cahaya ini. Nah, kita pilih paparan atau gamma lalu atur. Di bagian exposure itu kita tambahkan kuncian. Lalu atur sekitar 1,60-an ya.
kita pindahkan ke bagian awal dan tambahkan kuncian lagi, itu kita atur normal menjadi 0,00, pindahkan ke bagian akhir. Nah, di tengah-tengah itu kita tambahkan kurva, kita pilih yang ketiga, lalu kita atur fullkan saja ke atas seperti ini. Jika sudah, kita klik tanda panah kembali, kita pilih efek, tambahkan efek lagi. Di sini itu kita pilih ombang-ambing ya, di bagian move atau transform itu kita pilih ombang-ambing, lalu di sini kita atur di bagian sudut itu kita ubah ke 0,00 dan lanjut ke bagian magnitude. Di sini itu kita tambahkan keyframe kuncian dan kita atur ke 499 ya, lalu kita pindahkan ke bagian awal dan di sini itu kita atur tambahkan keyframe lagi, atur ke 1,00, pindahkan ke bagian akhir. Nah, di tengah-tengah itu kita tambahkan kurva, kita pilih bagian yang ketiga. Ya sudah, kita klik tanda panah. Nah, di sini itu kita tambahkan efek lagi, kita tambahkan efek ombang-ambing. Lalu di sini kita atur ombang-ambing yang kedua itu kita atur di bagian sudut saja ya. Kita ubah ke 0,00. Nah, oke, di sini saya atur dulu di bagian ubin. Nah, untuk mirrornya itu saya lupa tadi ya. Nah, jika sudah seperti ini, itu kita lanjut ke bagian efek lagi. Kita tambahkan efek. Di sini itu kita ke bagian 3D. Lalu kita pilih balik layer. Nah, di sini kita langsung atur. Kita atur dulu di bagian jarak. Nah, di bagian jarak ini kita ubah ke 1000 ya. Kita atur ke 1000. Lalu lanjut di bagian potong itu kita ubah ke 1000, sudah benar, dan di bagian sumbu itu kita ubah ke 0. Oke, sudah benar. Dan sekarang kita lanjut ke bagian sudut. Di bagian sudut ini kita tambahkan kuncian di bagian awal itu 0,00 dan kita tambahkan keyframe lagi kuncian. Nah, di sini itu kita atur ke 25. Dan kita pindahkan ke bagian akhir. Nah, di tengah-tengah itu kita tambahkan kurva, pilih bagian yang ketiga. Di sini kita atur, lalu atur seperti ini ya. Jika sudah, kita klik tanda panah kembali. Lalu di sini kita tinggal salin saja untuk efek ini. Kita salin. Nah, kita tempel ke bagian video atau foto yang berikutnya ini ya. Kita pilih efek, kita klik titik tiga, tempel efek. Lalu di sini kita tinggal atur di bagian balik layer. Di bagian keyframe yang akhir ini ubah ke 25. Oke, jika sudah, sekarang kita geser ke bagian tengah. Nah, di sini kita pilih kurva, pilih bagian yang ketiga, lalu di sini kita atur lagi seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal salin saja. Kita kembali ke bagian video yang awal ini ya, yang pertama yang sudah kalian edit untuk jeda judulnya. Di sini kita pilih efek, kita pilih titik tiga, kita pilih salin efek, lalu kalian tinggal tempelkan ke bagian durasi di samping kiri ini ya. Oke, jika sudah, kalian kembali lagi ke bagian awal. Lalu di sini kalian ke bagian jeda-jeduk yang kedua ini. Ini kan yang pertama, ini yang kedua. Nah, di sini kita tinggal salin lagi, kita pilih efek, klik titik tiga, salin efek. Lalu kalian tinggal tempelkan ke bagian durasi di samping kiri ini. Oke, di sini saya percepat lagi ya untuk videonya. Lalu di sini kalian tinggal klik saja ekspor di bagian pojok kanan atas dan kalian pilih video, lalu kalian tinggal klik saja ekspor ya, dan tunggu sampai pengeksporannya itu selesai.